Nabi SAW bersabda, Dajjal nanti akan keluar dari sebuah kota di tengah-tengah orang Yahudi sebanyak 70 ribu orang lelaki dengan jubah Yahudi khusus, dan mereka memegang senjata-senjata pedang dari besi-besi terbaik, tombak dari besi-besi terbaik. Mereka akan keluar nanti, dia akan keluar nanti di kota Asbahan di sebelah timur. Kata Rasulullah, Asbahan itu di mana sekarang? Iran. Asbahan itu letaknya di Iran. Dan Masya Allah Bapak Ibu, ternyata kota Asbahan kota Yahudi. Iran menyediakan sebuah kota khusus buat bangsa Yahudi adalah di Asbahan. Perlu diketahui, di sebuah majalah bergengsi Timur Tengah, nama majalahnya Asyartul Ausat, dalam majalah itu disampaikan bahwa di Asbahan sudah ditemukan 70 ribu lelaki Yahudi, elit-elit dengan pakaian jubah khusus tidak berjahit, dan mereka telah mempersiapkan senjata-senjata dari senjata-senjata pedang, tombak, besi-besi terbaik. 70 ribu. Keyakinan mereka, Dajjal seharusnya sudah waktu-waktu yang tepat untuk keluar sekarang. Tanda-tandanya bagi mereka sudah cukup dan lengkap. Nah, pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada Bapak Ibu semua, melihat persiapan-persiapan orang-orang kafir di luar sana untuk menyambut kedatangan Dajjal, sementara tanda-tanda kemunculan Dajjal pun sudah diceritakan Nabi Daud sudah terjadi. Satu, mengeringnya Danau Tiberias, dan memang sudah kering. Susut, tinggal sedikit saja lagi, sehingga Israel sudah mengumumkan di televisi nasionalnya tidak mungkin lagi air untuk minum dan kehidupan bangsa Yahudi masih diandalkan dari Danau Tiberias. Air ke depan adalah dari laut, air laut yang disuling. Dan ini baru satu tahun yang lalu pengumumannya. Kondisi Danau Tiberias sekarang sudah ada pada level paling bawah. Kedua, dalam hadis Sahih Muslim, apabila kebun kurma di Baisan sudah tidak berbuah, dan memang pada kenyataannya sudah 3 tahun ini kebun kurma di Baisan, yaitu kebun kurma yang ada di antara Yordania dengan Palestina, sudah tidak lagi berbuah 100% sekarang ini. Yang ketiga, apabila mata air Zugar sudah tidak lagi mengeluarkan airnya, ini sudah masuk, sudah jalan tahun ketiga, bahkan sudah hampir habis tahun ketiga, mata air Zugar juga sudah tidak mengeluarkan air satu tetes pun, itu adalah tanda-tanda Dajjal akan keluar. Nah, ketika Dajjal keluar, akan banyak iman yang tergerus. Kalau hanya tergerus mungkin lebih ringan lah itu ya. Ini masalahnya iman akan hilang. 2/3 manusia akan sujud menuhankan Dajjal. Dan dari umatnya sendiri akan banyak yang murtad. Oleh karena itu, menjadi ahli tauhid akhir zaman adalah sebuah kewajiban dan kemestian. Sebagian besar manusia menanti-nanti kedatangan Dajjal. Karena mereka sudah dengar kabar, di mana Dajjal masuk, di kota mana Dajjal nyampe, penduduk di sana langsung hidup kembali, langsung makmur kembali. Apalagi Dajjal membawa gunungan roti dan makanan di tengah-tengah manusia kelaparan. Dajjal betul-betul menjadi idola. Dajjal diimpi-impikan kedatangannya dan sangat dinanti-nantikan. Dan Nabi mengharamkan umatnya, ketika Dajjal keluar, kamu jangan pernah ingin berjumpa dengannya. Karena siapapun yang berjumpa dengan Dajjal, dia pasti akan kafir kepada Allah. Dan dia akan sujud menyembah Dajjal. Walaupun Dajjal sudah hilang dari kotanya, dia akan tetap kafir kepada Allah sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillah. Yang paling banyak menyembah Dajjal nanti ketika Dajjal datang ke kota-kota kamu di seluruh dunia ini, dari umatku yang paling banyak mengikuti Dajjal, sujud menyembah Dajjal adalah kaum wanita, kata Nabi. Kaum wanita. Maka Nabi mengajarkan 6 cara agar selamat dari Dajjal. Nabi ajarkan 6 cara agar selamat dari Dajjal. Pertama, kata Nabi, kalau kamu dengar Dajjal sudah keluar, maka segeralah kamu lari ke Mekah dan ke Madinah. Hanya 2 kota ini di bumi yang Dajjal tidak mampu masuk. Baik fisiknya Dajjal,
atau bala tentaranya Dajjal, atau kekuatan magic dan sihir Dajjal tidak akan mampu menembus Mekah dan Madinah. Dua kota ini saja. Yang kedua, Nabi mengatakan, kuatkan dan luruskan akidah kamu, tauhid kamu, dan wajib membaca doa sebelum assalamualaikum dengan doa perlindungan dari Dajjal dalam salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Mintakan kepada Allah berdoa seperti itu. Imam Taus bahkan melarang anaknya, "Nak, kamu jangan sampai enggak baca doa." Ketahuan oleh Imam Taus, ternyata anaknya ini enggak baca. Kedengaran oleh beliau enggak baca. Lalu beliau ulangi salatmu, "Nak, baca itu doa perlindungan dari Dajjal." Yang ketiga, Rasul perintahkan kita untuk segera menghafal surat Al-Kahfi. Dan standar hafalnya selancar kita membaca Al-Fatihah, Pak. Baru bangun tidur suruh baca, langsung kita lancar membaca. Sebegitu lancarnya dari sekarang. Kenapa? Yang hafal surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, saat Dajjal datang masuk ke kotanya, maka dia masuk ke rumahnya, dia baca itu surat, Dajjal tidak akan mampu menemukan rumahnya dan sihirnya tidak akan mampu menembus rumahnya. Nabi mengatakan, kalau Dajjal sampai ke kota kamu, yang keempat perintah Nabi, bawa istri-istri kamu masuk ke dalam rumah, bawa anak-anak gadis kamu masuk ke dalam rumah, bawa mak dan ibu kamu masuk ke dalam rumah, ikat kaki mereka, ikat tangan mereka, dan tambatkan tali itu di tiang rumah kamu, tutup pintu rumah kamu rapat-rapat, dan jendela-jendelanya tutup semua, baca surat Al-Kahfi. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi haramkan umatnya jangan pernah keluar. Sebab kata Rasulullah, akan ada seorang lelaki nanti dari umatku yang sangat yakin bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh Dajjal. Imannya tidak akan berubah ketika jumpa dengan Dajjal. Lalu dia keluar dari rumahnya. Saat dia berjumpa dengan Dajjal, saat itu langsung menguap iman dari dadanya, dan dia sujud menyembah Dajjal. Dia kafir kepada Allah. Ketika Dajjal sudah engkang dari kotanya, dari negerinya, dia tetap kafir sampai dia meninggal dunia. Makanya Nabi haramkan jangan pernah jumpa dengan Dajjal. Jangan sok percaya dirilah, imanku udah mantap, tahajudku udah tiap malam sejak remaja dulu. Lalu dengan andalan seperti itu keluar jumpa Dajjal. Wallahi, wallahi, tidak ada satupun manusia yang dibenarkan berjumpa dengan Dajjal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Zulkifli sekarang ini berbicara, yang kelihatannya kokoh imannya, yang kelihatannya kayaknya gitu ya, ini udah enggak tergoyahkan, ketemu Dajjal, saya pastikan Zulkifli Muhammad Ali pasti akan menjadi penyembah Dajjal. Saking dahsyatnya sihir Dajjal itu, hipnotis magic yang dimiliki oleh Dajjal. Dan Dajjal ini, Pak, ketika dia muncul, seluruh dukun-dukun di muka bumi ini akan sujud menuhankan Dajjal. Seluruh ahli-ahli sihir, seluruh orang-orang hebat, orang-orang yang terkenal, tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin dunia akan sujud menyembah Dajjal.